ngobrol-ngobrol lagi yuk. Yuk. Oke, Natasha. Halo, yeah. Nanas. Hai. Apa kabar, Duren? Baik. Panggilan. Udah keren. Nanas, ini mohon maaf banget. Ini sebetulnya agak sensitif ya. Tapi ya saya harus tanyakan karena banyak permintaan dari Twitter. Tolong ditanyakan ini. Okay. Katanya kamu lagi dekat dengan tembok. Tembok. Ngapain sama tembok? Jauh sih tembok Cicio. Situ. Cicio. Cicio. Yang nyanyi itu ya, apa? Yang di GGS ya? Yang dulu waktu kecil nyanyi itu. Si lumba-lumba. Bukan. Bukan. Oh ya itu yang itu. Ya. Si maung-maung ya? Bukan si maung-maung. Mana ya? Apa ya dulu ya? Ada pokoknya dia anak kecil pernah nyanyi dulu lah. Iya. Ya itulah pokoknya. Oh, kebelet pipis. Ya, kebelet pipis. Kebelet pipis, ya, tapi udah basah. Katanya gosip yang beredar di media sosial, kamu lagi deket, bahkan foto-foto kamu ini udah menyebar banyak di media sosial. Kayaknya gak banyak banget deh. Ya katanya saya juga, jangan salahkan saya, karena saya juga disuruh sama tim kreatif. Iya kayaknya. Lu disini nih, kenapa sih? Gua takut kalau gosip-gosip. Malu. Nah, bagaimana sih? Televisi masa kini no gosip. Ini kalau mau dijawab, oke, okay, enggak juga tidak masalah. Kita tidak memaksakan kehendak orang lain. Iya, aku sih sebenarnya enggak. I'm not hiding anything. Oh, nice. Iya, yeah. Yeah, apaan main nice aja? Nice, SMS, Sule makan sosis. Soma itu. Oke, okay, oke. Okay. Jadi buat not... kamu juga no problem ya? Buat sih, no worries ya? No worries. Iya, yeah, iya. Yeah. Tiap aku udah berapa kali ya di ini talk show udah 4-5 kali dan tiap kali aku datang always I always say I'm single tapi yeah. Sekarang kali berubah ini. In the black, in the white, in the moon, in the day ya yeah. Apa? Apa tuh? Ya ada hitam, ada putih, ada bulan dan ada hari, ada ya kan? Iya. So well actually no, celi ya, celi ya. Actually. Actually, actually. Kenapa? Jadi confirm ya kalian jadian ya. Iya. Oh, jadi udah menjadi cemewel kamu sama... Cemewel. Cecilio. Congrats, congrats, congrats. Kapan mau wakak kait? Wakak kait? Tunangan, tunangan. Ah, oh, gak tahu itu mah. Masih lama mikirnya. Atau mau langsung wakak rapet? Menikah? Itu masih lama, masih lama. Mikirnya enggak ada. Jadi well, pacaran dulu. The question is, yes. Why you choose Cicio? Why? Because he Italian man or he is a what? Maksudnya kemana sih, Pak? Gua mau pura-pura gak tahu. Aku takut ke bawah-bawah. Ya. Ethnicity itu buat aku not really important. Oke. Okay. Hatinya gimana, sikap dia gimana. He is nice. Yes, nice aku guy. Aku gak ngeliat tampil, aku ngeliatnya... hati. Yes, you, hati. Yes, heart. Yes. Tapi kan dia tampangnya cakep. Iya emang. Gak ngeliat bagaimana orang cakep begitu, berarti kamu ngeliat cakepnya dong. Iya, itu... Kecuali kalau kamu pacaran dengan saya, nah baru. Ya? Muka jelek tapi ya. Belum tentu hatinya jelek, ya kan? Soalnya biasanya, itu... biasanya maaf ya. Nih, orang itu tertarik dengan pandangan pertama wajah fisik dulu, baru turun ke hati biasanya. Ya. Mungkin kalau laki-laki kayak gitu kali ya, Kang Andre. Oh, saya enggak. Enggak. Oh gitu. Saya lihat dari jari manisnya dulu. Kalau jarinya bener. Udah dirasain manis, nah baru. Ya. Gua kira lihat cincinnya dulu, ada cincin atau enggak. Cincinnya gimana? Baru gua lepasin, orang diabetes. Gitu, jadi udah jadian ya. Selamat lah, yang penting. Congratulations, thank you. Berjalanlah dengan sehat. Yes. Ya, congratulations. Kan? Ya. Selamat, selamat. Selamat. Salah thank mulu gua iya, hidup. Gak apa-apa. Correction buat pacaran itu sebetulnya kan kalau dibilang positifnya adalah hubungan sosialisasi antara laki-laki dan perempuan untuk mengenal karakter masing-masing. Luar biasa loh Kang Andre. Betul. Terus tolong enggak? Apa? Tolong.
Sylvia. Mana jangan sok bijak. Kayaknya lupa kembaliinnya. Kemarin nyanyi jeng sama ibu-ibu. Gini kan? Ayo, sapa dulu penonton. Dadah begini. Biasaan. Ah, cuma akhir susah loh menjiwai. Kalau Sylvia sudah punya cemewel? Cemewel. Kalau cemewel sih belum ada. Pernah, fokus kerja dulu aja. Pernah. Pernah. Terus sekarang lagi kosong. Sekarang lagi pengen fokus kerja dulu aja. Fokus kerja ya. Nice betul. Voice, good. Emang dia nyanyi. Lah kan ngomong pakai suara, Jeng. Kok salah mulu gua. Jadi lebih menikmati sendiri dulu sekarang bekerja okay, ya. Iya. Karena memang jodoh itu gak usah dipaksakan, kan dia ada waktu. Jodoh gak usah dikejar-kejar dengan ini. Ya. Nice to meet you. Mamang saya, Sylvia baru tahu ya? Ini mamang saya. Oh ya? Di sini dikenalnya si Ultraman. Ultraman? Kenapa Ultraman? Rambutnya. Oh iya. Rambutnya cungkelik, cungkedang ya? Iya. Kalau kacamata dibuka si Angry Bird. Nah, baru-baru ini dia mencoba menjadi Satria Bajaringan. Eh, kalau yang ringan bukan baja lo, aluminium. Ada tuh kalau sekarang bangun rumah pakai baja ringan. Oh iya iya. Ini Le, saya di kamar tadi lagi berenung. Terus saya dapat Edi Le. Ini Edi. Ide. Kalau si Edi tukang gitar. Oh iya betul. Ide. Nah ini boleh dibantu Le? Boleh. Ini mumpung masih ada prok, nih. Prok. Bukan. Ini pegang. Nih. Oh berdua ya? Ya bintang tamu sini. Yuk, ini mah. Nih. Apa ini? Ini pegang. Pegang gimana? Gini. Oh, ngomong. Dre di situ, Dre. Mang mau lompat tinggi ya? Sini. Oh, aku enggak. Saya tuh membelakang saya di belakang. Ya. Oh my god. Ini mah biar kita enggak ngobrol aja, biar enggak panik gitu. Oh, iya. Oke. Yuk. Naik dikit dong, oke? Siap, musik. Hey. Bergembira. Kamu dong. Kamu. Jagain. Gimana caranya? Enggak bisa. Bisa. Enggak bisa gini aja. Oh, bisa. Bisa. Ya. Nakal sih. Kanya, pakai balsem ini. Ngapain sih Mamang coba pakai gini-gini segala? Ini saya mencoba menghangatkan suasana aja, Le. Mamang mau hangat? Iya. Kalau mau hangat, Mang usah pakai begini, malah capek ini, Mah. Emang gimana? Sini, Mamang ikut. Harta karun. Weh, harta karun. Sebentar ya. Emang kamu punya yang hangat-hangat? Mang, kalau yang mau hangat-hangat nih, saya punya Press Whey Ice Ginger. Oh. Ini minuman warisan Nusantara. Begitu? Iya. Ini boleh saya minum, Le? Duh, boleh. Ini mah dingin, tapi kalau udah kesini, hangat. Hangat ya? Iya, makanya. Saya coba ya, Le. Itu benar dong. Press Whey Ice Ginger, Le. Press Whey Ice Ginger. Enak tuh, Mang. Saya pernah nyobain. Wah, enak juga ya diminum dingin-dingin gini. Loh iya, makanya. Tapi hangat kan ada di sini. Ngulik bak di sini juga nanti ya. Wah, enak banget. Suasana tuh jadi hangat. Ini selain enak, bisa menghangatkan keluarga. Nah itu. Ini menambah kehangatan keluarga nih, boleh nih. Mau dong, Mang. Wah, saya juga mau. Suka tuh. Mau, Andre? Saya juga suka tuh. Nih. Saya juga suka tuh.
Rek. Apa? Yang itu kayaknya mukanya dingin banget. Biar hangat kasih. Nih, kasih, saya kasih biar hangat lagi. Ya, thank you. Nih, saya senangnya ya sama Mamang tuh ini. Jadi Mamang tuh orangnya santai. Punya orang juga dibagiin. Senang. Ya, kenapa angkatan keluarga ya? Mukanya tuh lempeng banget, merasa memilikinya. Luar. Mau? Kasih. Tapi nggak apa-apa, Mamang harus berbagi ya. Contoh gitu ya. Udah, Mamang udah capek? Udah, cukup. Yaudah, ya. Istirahat ya. Ini saya bawa ya. Bawa lo. Ada lo semuanya, no. Masih ada lo. No. Bagiin sama tetangga sono tuh. Siap, semuanya. Oke, okay, see you in the later, oke, okay, bye. Oke. Okay. Bye. Oke, selain Mamang, Mamang yang sudah hangat, setelah ini juga akan ada yang lebih hangat. Siapa yang akan datang? Nanti, di sini aja.